Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan pilihannya dan kasih sayangnya. Maka pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita berada di rumah Allah ini untuk berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga. Sebagaimana yang kita faham, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang di dalamnya ada disebutkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diiktiraf sebagai salah satu taman-taman syurga di dunia. Jadi jika di dunia lagi kita sudah tidak suka kepada taman-taman syurga, bagaimana kita hendak dapat taman-taman syurga di akhirat? Sebagaimana yang kita faham juga, maksud hadis Nabi, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain. Jadi insya-Allah kita yang datang pada malam ini akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan kita ke syurga. Dalam hadis yang lain maksudnya, selamat datang wahai orang yang menuntut ilmu. Sesungguhnya para penuntut ilmu itu akan dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat yang saling bertindihan satu sama lainnya sampailah ke langit dunia. Ini kerana kecintaan mereka kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi kita sekarang ini sebenarnya sedang berada di bawah naungan sayap para malaikat. Sebab itu ketika berada di dalam masjid, berada di dalam surau, berada di dalam majlis-majlis ilmu, taman-taman syurga, maka perasaan kita terasa tenteram dan tenang. Kita tidak berasa nak buat perkara-perkara jahat, melainkan nak duduk baik-baik. Sebab berada di bawah sayap para malaikat. Dan yang paling penting, para malaikat yang mengelilingi kita tadi, yang menaungkan sayap-sayapnya kepada kita itu, sentiasa memohonkan keampunan di atas dosa-dosa kita sampailah habis majlis ini. Begitulah untungnya orang-orang yang datang ke majlis ilmu. Sebuah hadis yang dipetik daripada kitab Ihya oleh Imam Al-Ghazali, maksudnya pergi untuk mempelajari satu bab daripada ilmu adalah lebih baik daripada solat 100 rakaat. Jadi nak dibandingkan antara belajar pada malam ini dengan duduk di rumah semayang sunat 100 rakaat, hebat lagi datang ke majlis ilmu. Jadi orang-orang yang faham perbezaan yang sebegini, dia akan mengutamakan majlis ilmu. Almaklumlah kita pun tahu, semasa bulan Ramadan hari itu ramai orang datang. Apabila lepas Ramadan, lepas pula raya, orang pun semakin kurang. Di mana-mana pun macam itulah juga. Bukan di sini saja, di mana-mana pun macam tu juga. Kebetulan orang Melayu ni dia raya dia lama, satu bulan. Kalau mengikutkan dari segi syariatnya, dari segi agamanya, raya Aidilfitri ini dia satu hari saja. Tapi kalau kita nak rayakan lebih boleh, tak salah. Raya Aidilfitri sebenarnya satu hari sahaja. Dia tidak ada istilah raya kedua, raya ketiga, raya keempat dan seterusnya, tak ada istilah tu. Tapi kalau kita nak buat istilah tu boleh, berdasarkan budaya, bukan berdasarkan agama. Oleh kerana raya Aidilfitri ini satu hari saja, sebab itu kaum-kaum yang terdahulu daripada kita, mereka ni bila sampai hari kedua itu, dia dah start puasa sunat dah. Start puasa sunat dah. Puasa sunat 6. Tapi zaman sekarang mungkin kita lewatkan sikit. Sebab orang pun datang berkunjung ke rumah kita, kita pun pergi berkunjung ke rumah orang. Jadi tak apa sedap lah. Kalau orang datang ke rumah kita, kita jamu makanan, kita tak makan, orang pun segan nak makan. Cuma nak beritahu tadi itulah, orang Melayu ini raya dia sebulan. Tak salah. Dia ni kira budaya lah. Dan yang kita lihat sekarang pun, kalau di bandar-bandar, bahkan di sekitar kawasan kita ini pun,
majlis jamuan hari raya rumah terbuka dibuat kadang-kadang lebih daripada sebulan. Bulan Syawal dah habis dah, hari Sabtu Ahad tu ada lagi rumah terbuka hari raya. Jadi mungkinlah suatu hari nanti umat Islam di Malaysia ni dia akan sambut hari raya tu lama. Mungkin sampai 2 bulan. Sebab apa? 2 bulan lepas tu dah raya haji dah. Lepas Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, raya haji dah. Silap-silap daripada Aidilfitri sampai ke raya haji tu 2 bulan tu raya. Boleh jadi akan sampai masa itu. Jadi istilah raya kedua tu sebenarnya tak ada. Tapi kalau kita nak istilahkan dari segi budaya orang Nusantara ni boleh. Ya? Lepas ni tak boleh lah kita cakap dah. Ini baju raya air yang pertama. Ini pula baju raya air hari yang kedua, raya kedua. Ini baju raya yang ketiga. Dia tak ada istilah tu. Kita cakap lah. Ini baju 2 Syawal. Yang merah ni pula baju 3 Syawal. Tak apa. Ya? Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, macam inilah kita. Selepas daripada Ramadan, selepas daripada puasa ini, surau pun dia semakin sepi. Ya? Buat kata sebuah lagu ni. Rumah Allah terbiar sepi, hanya cicak jadi penghuni. Jika di rumah solat sendiri, tiada pahala bagi lelaki. Majlis ilmu, majlis mulia, taman syurga di dalam dunia. Setiap langkah dapat pahala, terhapus dosa naik darjatnya. Dikelilingi malaikat mulia, dinaungi dengan sayapnya. Rasa tenteram di dalam jiwa. Macam yang katakan tadi, bila kita berada dalam di bawah naungan sayap para malaikat ni, kita rasa tenteram. Baiklah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita sambung pengajian kita, kitab Kifayatul Muhtaj. Yang mana kitab ini ialah karangan Syekh Daud Fatani. Kitab ini keseluruhannya membicarakan sejarah ataupun peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini, banyak perkara-perkara pelik, perkara-perkara ganjil yang mencari adat, yang menyebabkan kitab ini sangat seronok dibaca. Cuma kita nak menyaring, apakah cerita ini betul atau tidak. Ada banyak cerita dalam kitab ini, kita kena saring. Yang mana cerita yang kuat, yang mana cerita yang lemah, yang mana cerita yang tidak ada.